Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut menonton, karena subscribe itu gratis. Ya, sekarang saya sudah ada di halaman Photoshop. Pertama, kita buka dulu foto yang akan kita jadikan objek. Seleksi seluruh gambar, kemudian copy, kemudian paste. Seleksi lagi seluruh gambar, kemudian potong gambar dengan crop, hilangkan seleksi. Untuk merapikan ini, kalian bisa menggunakan smooth tool. Setelah selesai, buka foto berikutnya, kemudian seleksi semua, di copy, kemudian paste. Untuk menghilangkan background foto, saya akan seleksi dengan menggunakan quick selection tool. Gunakan lasso tool untuk mengurangi dan menambah seleksi. Untuk mengurangi seleksi, tekan tombol Alt. Untuk menambah seleksi, tekan tombol Shift. Inverse seleksi, kemudian delete backgroundnya.
menghaluskan bekas potongan, kalian bisa menggunakan blur tool. Setelah selesai, buka foto berikutnya. Kemudian seleksi semua, di copy. Kemudian paste. Seleksi objek dengan lasso tool. Setelah selesai, seleksi di inverse atau dibalik. Kemudian delete. Gunakan eraser tool untuk menghapus objek yang tidak diperlukan. Jangan lupa diatur opacity-nya untuk membuat efek transparan. Buka layar baru, kemudian tekan tombol I untuk mengambil warna, kemudian pilih brush tool, atur opacity-nya, kemudian warnai kaki dengan airbrush biar kelihatan menyatu dengan background.
Oke, demikian tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Hedi Channel.